بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه haqqa qadarihi wa miqdarihi azim amma ba'du Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA Yang terhormat para pimpinan dan pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal Yang terhormat Imam dan Muazzin yang bertugas pada hari ini yang terhormat para alim ulama asatid as Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir i'tikaf di Masjid Istiqlal mengikuti salat asar berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga semua hajat doa infak sedekah yang kita laksanakan atau yang kita panjatkan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tanbihul Mughtarin karangan Imam ash syarani Adapun pada sore ini tema yang kita bahas adalah saling nasihat menasehati. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum dan di antara akhlak-akhlak Para ulama soleh terdahulu ba'dihim menasehati sebagian yang lainnya. Jadi saling nasehat menasehati ini adalah salah satu amal soleh. Bukan berarti ada hal yang nggak baik kita diemin aja ini adalah peluang untuk melaksanakan amal so amal soleh syukur syukur apa yang kita lakukan apa yang kita katakan ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada memang Terkesan memberi nasihat, akan, tata, akan tetapi dari sisi lain, seolah-olah dia mengkritik, seolah-olah dia menjatuhkan, seolah-olah dia ingin menghinakan. Yang dikritiknya itu di depan orang banyak, perlu. yang dikatakan nasihat menasehati dan mana yang dibilang orang menjatuhkan kritik yang menjatuhkan bahkan di depan orang banyak jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala al insan makanul khopo wa nisyan Manusia adalah tempat salah dan lupa. Bukan berarti orang yang melakukan kesalahan dia tidak tahu dosanya. Bukan berarti orang yang melakukan zina enggak tahu. Hukum mencuri baik secara hukum negara maupun agama. Bukan berarti cowok-cowok godain -cowok, wanita itu nggak tahu hukumnya. Dia tahu. Bukan berarti nggak berhijab itu dia nggak tahu hukumnya akan tapi dia tahu. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ulama ussoleh memberikan pengertian bagaimana seharusnya kita menasehati dalam kebaikan. Yang pertama dengan niat lillahi taala apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala agar teman kita, sahabat kita, orang tua kita misalnya, adik kita ini bisa kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Ini yang pertama. Kalau misalnya niatnya udah selain Allah Ingin menjatuhkan, ingin biar supaya orang lain tahu, kita ini pinter yang kita kritik ini bodoh. Nah, ini udah lain soal, ini sudah di luar jalurnya. Yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak untuk menjatuhkan, tidak untuk menyakiti, dan tidak untuk martabat atau kewibawaannya. Jadi, triknya pun bukan berarti ketika ada yang ceramah, atau ada yang berbicara di depan podium atau di depan umum, langsung dikritik. Itu salah, Pak. Intinya nasihat kita sampai kepada yang bersangkutan tanpa harus memalukan, tanpa harus menjatuhkan harkat dan martabat. Dan adapun setelah kita menyampaikan atau menasihatinya ini tergantung yang bersangkutan. Apakah mau menerima dan mengamalkannya atau hanya sebatas angin lewat dan terus berbuat seperti itu. Itu sudah lain dari lain dari kewajiban kita. Yang penting kita senantiasa nasihat menasehati jika ada saudara seiman kita melenceng atau khilaf dalam koridor muslim. Ini yang pertama, lalu berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya manusia, enggak bisa untuk menciptakan atau membuat orang lain itu sesuai dengan harapan kita. Kita hanya bisa memberi masukan, kita hanya bisa memberi nasihat, akan tetapi semuanya. Harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, engkau tidak bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang Maha Memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Untuk nasihat boleh. Kita ikhtiar sebagai muslim Sebagai orang tua kepada anaknya Sebagai anak kepada orang tuanya misalnya Sebagai kakak kepada adiknya Dan begitu sebaliknya Akan tapi Setelah kita memberikan nasihat dan masukan yang baik untuk dia Untuk di dunianya maupun di akhiratnya Lufawid illallah Kita serahkan semuanya pada Allah Maka di dalam kitab ini dijelaskan kabir la daru minus minus lahu aksi maka orang yang sudah tua tidak marah karena nasihat orang yang masih muda kepada dirinya. Begitu pula sebaliknya. Jadi, terkadang kalau ada masukan dari yang muda, yang tua, yang merasa sudah pengalaman dan makan asam garam, kehidupan nggak terima. Bocah baru kemarin sore udah ngomong gini, kan? Itu, nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun yang muda. Kalau dikoreksi atau dikasih nasihat sama yang tua, enggak nerima juga. Kakek-kakek udah mau mati masih ngomel aja kan gitu. Ini kalau misalnya kita dahulukan ego kita. Masing-masing punya ego. Yang tua punya ego. Yang muda pun punya ego. Maka Baik yang muda maupun yang tua. Ini sebenarnya sama saja. Apakah ia menerima nasihat yang diberikan atau enggak? Maka yang tua tidak perlu merasa bangga dengan ketuaannya. Karena dikit lagi meninggal. Yang muda jangan terlalu bangga. Karena mungkin malaikat maut jauh. Kan itu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala umur kita nggak tahu apakah yang muda duluan meninggal atau yang tua duluan yang meninggal. Untuk itu nasihat menasehati ini untuk semua kalangan, untuk semua umur, nggak pandang itu muda maupun tua. Kalau yang tua khilaf kita sampaikan, yang tua melenceng, yang muda melenceng kita pun sampaikan. Akan tetapi Allah lah yang maha memberi hidayah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika pengarang kitab ini, Imam Ash-Sha'roni pernah memberikan nasihat kepada Syekh. Pada ulama pada zamannya. Nah, mungkin karena egonya, Syekh ini Sampai meninggalnya itu nyuekin kalau bahasa kita sekarang. Nyuekin dia sampai meninggal dan sampai meninggal dunia. Ini terkait dengan sifat dan pribadi. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya nafsi. Jikalau ada nasihat yang pastinya, nasihat itu adalah baik untuk kita. Maka, yang pertama, yakinlah bahwa nasihat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas nasihat itu datang atau hidayah dari Allah melewati orang tua, atau melewati yang muda, atau melewati anak kecil. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab. Min hajul abidin. Di sana ada dua. Jika seorang. Lahir ke dunia ini. Ada dua yang mengikutinya. Yang pertama. Malaikat. Malaikat ini senantiasa mengikutinya. Namanya malaikat mulhim malaikat yang senantiasa memberikan kepada manusia kepada kita ini hal-hal yang baik. Terkadang kan kita ujah atau kaget gitu. Perasaan nggak enak nih hari ini. Ke istiklal ah. Tahu-tahu ada kepengen keistiklal, padahal rumahnya jauh dari Tangerang, jauh dari Citayem misalnya, kok ada rasa pengen keistiklal ya? Ini biasanya tidak lain dari perbuatan malaikat mulhim namanya. Apa yang disampaikan malaikat mulhim ini disebut ilham. Ilham, hal-hal atau pengaruh yang mengarah kepada kebaikan, arahnya pada amal soleh. Kebaikan akan tetapi setan gak mau kalah. Ketika manusia itu lahir, dia pun mengutus pasukannya untuk mengikuti manusia. Maka di dalam hati itu ada iblis, ada malaikat. Kalau malaikat tadi namanya malaikat mulhim yang memberi hidayah kan gitu. Jadi biasa ada bisikan-bisikan yang baik itu biasanya dari malaikat mulhim. Akan tetapi ada setan yang tinggal di hati kita juga. Nah, biasanya Setan ini akan mengarahkan kepada hal-hal yang negatif yang gak baik. Maka, kalaulah suatu ketika kita terngiang ingin atau disuruh melakukan amal soleh atau kebaikan, maka cepat-cepatlah. langsung laksanain. Tapi pas dipikir-pikir lagi sekarang kan masih jam 2. Asarnya masih lama. Kenapa ntar aja kalau udah setengah tigaan. Karena naik kereta misalnya setengah jam gitu. Terkadang dibantah lagi kan sama pikiran kita. Jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita mengatakan. Kalaulah ada. Hidayah atau ilham tadi maka cepat-cepatlah kita laksanakan. Karena ilham itu enggak datang kedua kalinya. Pasti ada aja alasannya. Kalau mendapatkan hidayah suruh ke masjid sekarang, walaupun itu jam 2 atau jam 1, pergi ke masjid. Karena itu adalah ilham dan mengarah kepada kebaikan. Kita bisa i'tikaf, bisa tadarus, dapat dua jus misalnya kan gitu sambil nunggu waktu asar dan lain sebagainya. Minimal kita i'tikaf di masjid. Akan tetapi kalau ilham ini kita anggap angin lewat. Kita anggap ah ntar kan masih lama, masih dua jam lagi. Enggak akan terlaksana apa yang terngiang di dalam pikiran kita. Tahu-tahu ada tamu datang. Akhirnya nggak jadi ke masjid istiqlal. Tahu-tahu ketiduran. Bangun jam lima. Kan gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada ilham yang datang pada kita. Secepatnya kita lakukan. Karena ilham tidak datang dua kali. Kok kepengen sedekah, bayar zakat di masjid istiqlal langsung? Ah, nunggu gajian dulu biar supaya lebih banyak lagi. Enggak bakalan jadi. Nunggu gajian, enggak bakalan jah, ya? enggak bakalan jadi. Akan tetapi jamaah kebalikannya dengan bisikan-bisikan setan. Kalau bisikan setan bisa berulang-ulang. Kita pengen ke masjid istiqlal. Dijegal sama setan. Jangan jauh macet. Gak usah lah ke istiqlal. Udah masjid di di sini aja yang deket aja kan gitu. Bismillah saya mau ke istiqlal. Jalan. Bisikan yang pertama gagal. Tapi setan akan bisikan lagi yang kedua. Udah jangan turun di stasiun Juanda, bablas aja sampai kota. Bisa sholat asar di kota sambil jalan-jalan sore. Kan gitu. Terus menerus bisikan-bisikan kepada hal-hal yang negatif. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan materi ini. Terkadang yang namanya manusia baik yang tua maupun yang muda ini mempunyai ego. Kalaulah kita hakul yakin apa yang dikatakan orang kepada kita untuk kebaikan, lebih-lebih lagi untuk akhirat. Kita yakinlah bahwa ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat orang yang bilang. Jangan melihat derajat orang yang menyampaikan karena hidayah ini bisa datang melalui siapa saja. Bisa dari pembantu kah? Bisa dari pengemis kah? Bisa dari orang terdekat kah atau bahkan mungkin bisa dari musuh atau orang yang kita enggak senengin. Maka yakin bahwasanya hal-hal yang baik yang mengarahkan atau mendekatkan diri kita pada Allah ini adalah hidayah Allah. Maka kalau kita tanamkan hati kita dengan ini, insya Allah siapapun yang memberikan nasihat kepada kita akan kita terima dan kita amalkan akan tetapi kalau kita belum yakin ini adalah hidayah Allah kita masih melihat fisiknya kita masih melihat siapa yang ngomong kita masih melihat siapa yang berbicara hidayah itu tidak akan masuk kepada kita ya ini hal yang disampaikan di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin terkait nasihat menasehati. Kalaulah kita menasehati, kita harus berniat hakul yakin apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita dinasehatin orang, yakinlah bahwasanya ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui hamba melalui hambanya yang hina sekalipun melalui makhluk-makhluknya yang kita benci sekalipun Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun suka bergaul dengan anak muda Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bisyababi khairan fa innahum araqu afidatun." Saya berwasiat kepada kalian terhadap para pemuda untuk berbuat baik. Fa innahum araqu afidatun. Karena sesungguhnya mereka lebih lembut hatinya, kita kasih aja nasihat, masukan akan merenung. Oh iya, ya, jadi yang disampaikan itu benar juga. Oh iya, ya, kok saya hilap misalnya gitu. Mungkin ketika kita kita menasehati dengan angkuhnya, dengan sombongnya dia bilang, oh enggak harus kayak gini kan gitu. Ini kan biasa ego. Sama seperti orang tua kalau dinasehati sama anak muda. Enggak, saya enggak mau gitu. Akan tetapi nanti suatu ketika ketika dia sedang merenung, dia lagi ngopi kan gitu. Dia ingat-ingat lagi, apa yang tadi telah disampaikan oleh yang muda, apa yang telah disampaikan oleh orang tua. Dia ingat. Oh, iya. Benar juga ya. Jadi jangan sampai kita takut untuk memberikan masukan atau memberikan nasihat yang positif. Yakinlah bahwasanya nasihat itu adalah ibadah. Kita menasehati bukan berarti kita ingin menjatuhkannya. Kita menasehati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dilanjutkan di sini. Ala wa inna ta'ala arsalani wa mubashiran wa nadhiran. Kata Nabi, ingatlah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus saya. Nabi Muhammad s.a.w sebagai saksi sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan wa maka para pemuda akan duduk bergaul dengan saya namun orang-orang tua akan bertolak belakang dengan saya ini kata Baginda Nabi besar Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pada zaman itu. Pemuda-pemuda. Males yang beribadah. Yang beribadah sedikit. Akan tetapi. Setelah baginda. Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka para pemuda-pemuda ini. Rajin beribadah. Suatu ketika sahabat bertanya kepada anak-anak muda ini. Wahai anak muda, kenapa ketika Rasulullah masih hidup, kalian dinasehatin untuk beribadah, beramal soleh, kalian gak mau. Cuma sedikit diantara kalian yang beramal soleh atau beribadah. Akan tetapi, sekarang ketika bang Gidna, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal wafat kalian malah rajin beribadah maka pemuda ini pun menjawab kalau dulu saya enggak beribadah karena saya masih merasa di titik aman karena hidup bersabar baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sekarang setelah Rasulullah meninggal dunia, saya enggak merasa aman lagi karena kekasih Allah sudah meninggal. Maka saya rajin beribadah untuk mengamankan diri saya. Jadi ketika ketika, ketika Rasulullah hidup, mereka masih merasa aman. Nggak mungkin diazab. Nggak mungkin mendapat siksa. Akan tetapi setelah Rasulullah meninggal, mereka takut. Rasulullah udah nggak ada. Saya masih begini-begini aja. Jangan-jangan ntar. Jangan-jangan ntar. Gitu. Disiksa, diazab seperti umat-umat terdahulu. Akhirnya mereka berbondong-bondong rajin beribadah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hal ini, apapun yang kita katakan, apapun yang kita nasihati kepada orang lain dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa mereka mendengar akan tetapi perlu proses bisa dilaksanakannya pada hari itu. Bisa juga mungkin besok, minggu depan, atau mungkin setelah kita meninggal dunia. Biasanya kan orang tua nih, atau kakek yang menasehati cucu-cucunya kan gitu. Terkadang kita pun sebagai yang muda, yang merasa dulu pernah dinasehatin, merasa kehilangan. Dulu bagaimana ibu kita nasehatin kita, kita belum laksanain. Nah sekarang baru terasa ketika orang tua kita meninggal. Oh iya, saya disuruh umroh. Kalau ada rezeki, Bismillah saya mau umroh, kan gitu. Dulu karena orang tua masih ada, ya nyantai aja lah. Mendingan jalan-jalan, nyari paket tur hemat ke Malaysia, Brunei, Thailand, begitu-gitu aja. Nah, ketika orang tua sudah meninggal baru keinget lagi. Oh, dulu orang tua saya nyuruh saya umroh. Kalau ada duit, maka saya harus umroh. Dulu kakek kita pernah nasihatin kita jangan, misalnya tinggalin sholat berjamaah. Nah, hal-hal seperti ini akan teringat oleh tiap insan. Maka jangan bosan-bosanlah nasihat menasehati dalam keba kebaikan. Karena suatu saat hal itu akan diingat pula oleh orang yang kita nasihati. Kalau nasihatnya itu membangun, memberi penyejuk, dan juga tidak menjatuh, tidak menjatuhkan. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iya ya nafsi bi Allah. Demikianlah kajian sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk rajin beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi kita. Ini adalah hari terakhir hari tasrik, gitu kan? Maka untuk itu sangat sedih sekali. Kalaulah jamaah kita di tanah suci nanti asal melaksanakan ritual hajinya maka kita pun di sini jangan sampai kalah untuk melaksanakan ritual-ritual bulan hajinya dengan berkurban dengan bertakbir dengan memperbanyak istighfar dengan tahlil zikir dan tahmid mudah-mudahan di akhir hari tasyrik ini kita bisa lebih meningkatkan amal soleh kita. Kita perbanyak takbir, kita perbanyak zikir untuk mengagungkan kalimat-kalimat tayyibah. Jemaah, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Allah meluaskan kuburnya. Allah memberikan cahaya kuburnya dan Allah memberikan roboh bin riadil jinan dan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa beramal soleh. Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan dan ketakwaan dan meninggal dalam husnul khotimah. Al Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. alamin arrahmanirrahim Ar Ia kena ambud ia kena setain. Di nasrullah al mustaqim, nasrullah al ladin an amtaan al maghribi al Amin ya rabbal alamin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.